sebelum memulai menonton video dari channel Kerja Keras ini, jangan lupa like dan subscribe-nya, dan jangan lupa aktifin notifikasi loncengnya agar mendapatkan update terbaru dari channel Kerja Keras. Oke guys, sekarang kita beri analisis itu Top Football Manager versi 2021. Nah, di sini kita bakal lihat dulu apa aja perubahan-perubahan yang ada di game ini. Yaitu di bagian menjual pemain. Kalau dulu maksimal kita bisa jual pemain walaupun itu superstar ataupun pemain biasa, kalau umurnya muda itu paling besar itu 92 koin atau 94 koin. Itu udah maksimal ya, walaupun itu captain skill. Itu tetap kita bisa menjual yang paling besar itu paling 94 koin. Nah, ini berbeda ya dengan yang versi terbaru, versi 2021 atau di versi 2020 itu udah beda juga. Ini bintang 4 walaupun ada skill, dulu cuman harganya 14 koin, cuman sekarang bisa kita jual 44 koin. Ini baru bintang 4 ya, apalagi kalau bintangnya lebih dari 4, 5,9, bisa dibayangin harganya ratusan koin. Cuman dalam fee-nya kita tetap dikenakan pajak 50% guys. Jadi kita kalau jual 100 koin kita cuma dapat separohnya, begitu. Ini buat yang baru main ya, atau yang pensiun atau kembali lagi bermain, itu merupakan perubahan-perubahan yang terjadi ya. Dulu captain skill kita beli mahal, kita cuma bisa jual 94 koin maksimal, yaitu startnya udah 5,9 ya, umurnya 18 tahun juga nggak boleh 19. Nah, begitu juga dengan hal menjual pemain di war. Kita menjual pemain di war itu sekarang kita udah bisa mengunci pemain ya, yang mana mau kita jual, yang mana enggak kita jual. Itu bisa diaktifkan bid atau kita kunci untuk orang enggak bisa ngebidnya. Nah, terus di menu tour ya, di menu tour itu enggak ada lagi ranking seperti yang sebelumnya. Biasanya itu nampak rankingnya siapa yang di legend, yang di master, sekarang enggak ada ranking. Dan rewardnya pun udah beda ya sama dengan yang sebelumnya. Kalau dulu kalau kita udah di legend itu rewardnya banyak ya, cuman sekarang rewardnya biasa aja, nggak terlalu banyak. Kalau udah di legend itu rewardnya bisa dilihat di sini, ini rinciannya udah nggak kayak biasa lagi rewardnya. Jadi itu merupakan perubahan-perubahan yang terjadi ya di game Top Football Manager. Buat manager yang pensiun dan kembali lagi bermain, udah terlalu banyak aturan yang berbeda. Ada aturannya yang menguntungkan, ada juga aturannya yang merugikan manager. Yang menguntungkan contohnya ini, di menu bid kita bisa mengunci pemain dan kita menjual pemain di transaksi itu pemain yang mau kita jual. Kita buka bid on chess table atau kuncinya bisa kita buka. Nah, pemain yang nggak boleh di bid itu bisa kita kunci. Kalau dulu nggak ya, kalau kita jual pemain di region otomatis orang sembarangan aja ngebid. Jadi kita nggak punya privasi untuk nggak menjual pemain yang nggak ingin kita jual, seperti itu. Ini mohon disimak step by step penjelasan dari saya, karena kalau nggak nyimak dari awal otomatis nggak bakal ngerti nantinya. Nah, terus dijual pemain kelelang itu bisa juga kita cancel, cuman dikenakan pajak 1% ya.
Kalau dulu kalau pemain udah terjual di lelang, otomatis nggak bisa kita cancel lagi, guys. Sekarang bisa kita cancel. Nah, itu merupakan salah satu kelebihan juga. Karena bisa jadi kita salah pencet ya. Jadi kita mau cancel kembali, itu bisa kita cancel seperti itu. Nah, kalau ini di menu Superstar atau Scout Superstar, itu nggak ada perubahan ya. Jadi kalau kita ngebid, otomatis kalau kita nggak menang, koin kita balik lagi, guys. Terus di menu transaksi atau di menu action, itu kalau kita nggak menang ya sama seperti dulu, koin kita balik lagi. Nah, seperti ini yang saya maksud tadi, pemain yang udah starnya tinggi, ini skillnya 2, harganya bisa mencapai 150 koin kalau dibagi 2. Itu kita dapat bersih, maksudnya kalau kita kenakan pajak 50% dari 150 koin, kita dapat separuhnya, yaitu kisaran 75 koin bersih ya. Itu salah satu kelebihan yang update ya, update terbaru dari game ini. Itu merupakan salah satu kelebihan juga. Karena dulu ya seperti yang saya bilang di awal tadi, pemain yang startnya gede, umurnya muda atau masih 18 tahun, itu kita bisa jualnya cuman tertinggi paling 94 koin dulu ya. Buat manajer yang udah lama main game ini pasti tahu. Nah, ini di menu FA. Menu FA nggak ada perubahan ya, sama kayak dulu. Jadi nggak ada perubahan yang signifikan. Di rankingnya pun masih ditampilkan, beda dengan tour ya. Di tour itu rankingnya nggak ditampilkan, udah dihilangkan. Dan ini di harga jersey itu masih sama kayak dulu, nggak ada perubahan. Nah, perubahan yang selanjutnya mungkin sebagian udah tahu, cuman yang belum tahu masih bisa saya jelaskan di sini, yaitu bid sesama level itu nggak boleh lagi sekarang ya. Kalau dulu masih boleh ngebid sesama level, kalau aturan yang di bawah level itu memang nggak boleh ngebid ya. Sekarang bidnya cuman boleh level yang di bawah kita, itu ngebid ke level yang di atasnya. Umpamanya kita level 3, itu bisa ngebid ke level 4 seperti itu. Kalau sesama level 4 atau sesama level 3 itu nggak bisa ngebid sekarang, kalau dulu masih bisa ya. Itu merupakan perubahan terbaru juga. Saya rasa itu cukup merugikan manajer, karena kita nggak bisa ngebid sesama level lagi, beda sama kayak dulu ya. Kalau dulu masih bisa bid pemain sesama level. Buat yang nggak ngerti bahasa bid ini, membeli pemain gitu, membeli main sesama level, itu nggak bisa lagi sekarang. Kalau dulu bisa. Nah, kalau mengganti jadwal itu masih bisa ya, mengganti jadwal pertandingan itu masih bisa, cuman kita dikenakan biaya 2 koin.